laris manis, bisa membawa dampak yang positif perekonomian kita yang saat ini melemah ya Pak. Semoga kedepannya bisa naik dan naik omset semakin oke. Alhamdulillah dapat fasilitas hotel. Kemarin ada yang teman mencari craft. Kebetulan saya di craft, jadinya teman-teman sopos yang belum melu, ayo kesini. Jangan lupa di Hotel Royal Geladak Surakarta. Harinya? Hari Sabtu sama Minggu, tapi untuk Jumat kondisional. Jika ada tamu, Jumat biasanya sudah buka. Gimana ceritanya bisa dapat fasilitas di sini? Ceritanya namanya alhamdulillah ya Pak. Namanya rezeki itu ora enek sing iso. Ya rezekimu iki Gusti Allah itu yang ngatur ya Pak. Wis nang ndi kepiye-kepiye. Nasihatul. Denio tak kei nggon alhamdulillah rezeki itu dari teman Pak. Kebetulan teman mencari rekan kerja dari pihaknya hotel mencari yang craft. Kebetulan teman cari saya Mbak Nas, kowe gelem ning Royal ora? Alhamdulillah dengan senang hati aku terima Pak. Begitu ceritanya. Sudah berapa lama ini semua? Baru Pak, baru kurang lebih 2 bulan. Terus peningkatannya apa? Itu peningkatannya alhamdulillah yang jelas kita membranding produk nih Pak. Produknya itu biasanya neng omah tok. Kalau pameran ya cuma nyon sewu kesana. Ini alhamdulillah di bintang 5 Pak. Royal Heritage. Teman-teman siapa mawon ini? Untuk yang teman ada Teng Cemi, ada tuh Mbak Yuyun, saya sendiri Gria NA, Mbak Nare Setia Handmade, Bubin itu Bin Craft. Udah berempat. Harapannya apa? Harapannya semoga laris manis, bisa membawa dampak yang positif perekonomian kita yang saat ini melemah ya Pak. Semoga kedepannya bisa naik dan naik omset semakin oke. Motifnya apa ini gambarnya? Gambarnya kayak... nanti bisa request. Oh, ada.